Kalau tadi kuliner yang khas dari Aceh, sekarang kita akan lihat makanan khas Indonesia Timur, yakni papeda. Salmawati, jurnalis Kompas TV di Mimika, Papua Tengah, akan mengajak Anda untuk membuat papeda sekaligus menikmatinya dengan kuah kuning. Berikut liputannya. Selamat siang pemirsa. Siang ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati salah satu makanan khas dari Papua, yaitu papeda. Penasaran seperti apa rasanya? Yuk kita langsung saja temui juru masak. Sekarang saya sudah bersama juru masaknya. Kali ini kita akan membuat papeda. Langsung aja kita tanya. Kak, kalau boleh tahu ini yang kita buat papeda dari bahan dasar apa ya, Kak? Sagu. Ini sagunya udah diapain? Udah ya, sampai encer gini? Dicuci dulu, kemudian dientatkan. Nah ini sudah mau tahap penyiraman. Berarti ini airnya harus mendidih betul-betul ya, Kak? Kalau air dingin tidak bisa? Tidak bisa. Jadi berarti ini selanjutnya kita langsung siram aja. Aku kebantu ya. Jadi tadi kan ini agak padat, jadi ditambahkan air lagi. Oke, sudah jadi. Pemirsa, sekarang papedanya sudah jadi. Setelah disiram air panas yang mendidih, teksturnya berubah menjadi kenyal seperti ini. Ini sudah dapat dikonsumsi. Namun, kali ini saya mengajak pemirsa untuk mengkonsumsinya dengan makanan kuah kuning. Jadi namanya itu biasa disebut apa ya, Kak? Papeda kuah kuning. Ini yang sudah dihaluskan. Oke, terakhir kita tambahkan daun kemangi, kemudian kita seasoning. Pemirsa, sekarang papedanya udah jadi, tinggal kita santap. Uniknya makan papeda ini menggunakan garpu atau sumpit pemirsa. Kemudian kita gulung-gulung sampai penuh, dan kita pindahkan ke kuah kuningnya. Pemirsa, papedanya udah jadi, satu juga santap. Tapi kali ini Salma tidak sendirian, Salma ditemani oleh Wiwin. Mari kita coba. Ini papedanya tadi sudah dicampur dengan kuah kuning ya. Kuah kuning ini bahan utamanya ikan yang dicampur dengan rempah-rempah, utamanya tuh ada kunyit. Mari kita coba. Jadi, tapi papedanya ini rasanya kenyal, terus dilengkapi sama bumbu kuah kuning, jadi rasanya pas ya. Kalau kali ini bagaimana? Yang pas, karena gak pas. Bisa juga kok. Akhirnya makan papeda yang enak sekali dan juga hati yang senang karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun Kompas TV. Saya dan warga di Timika mengucapkan selamat. Dan semakin